Halo semua, apa kabar nih? Iya, berjumpa lagi dengan saya di Katmaya Sempur Channel. Ya, sebelum kita mulai video ini nih, saya ingin mengucapkan selamat pagi ya untuk semuanya ya. Nah, pada saat hari ini nih, hari Minggu tanggal 16 ya. 16 September 2018 ya. Iya, saat ini nih saya masih bangun tidur, saya mau ada packing dan sambil membuka karung Kalimaya Sempur Gambling gitu ya, karena ada beberapa yang sudah mentransfer itu tadi malam ya, ada 4 orang yang sudah mentransfer untuk pembelian ya, untuk kirim hari ini gitu maksudnya ya. Nah, jadi saya bangun tidur ini belum sempat mandi, jadi saya langsung ingin menyiapkan packingan ya untuk para pembeli gitu ya. Oke, langsung saja nih akan kita mulai videonya. Nah, tapi jangan lupa ya untuk yang baru menonton video Kalimaya Sempur Channel, jangan lupa ya untuk support selalu, klik jempol like dan subscribe ya. Nah, dan untuk yang sudah lama juga nih sering menyaksikan video Kalimaya Sempur Channel, jangan lupa juga ya untuk support selalu, klik jempol like dan subscribe ya. Oke, langsung saja akan kita segera mulai ya. Ya, saya akan mengambil karungan nih ya, mengambil karungan Kalimaya Sempur Gambling. Nah, mau saya buka karena apa? Nah, karena ada yang beli dari malam gitu ya kan. Jadi ini mau saya buka karungan nih. Sendiri sambil merekam HP ya. Ya, ini saya minta tolong mengangkat berdua ya. Ya, ini karung sudah saya siapkan ya. Saya siapkan karung. Sebelumnya saya akan menyiapkan juga selang air. Karena apa? Karena untuk menyiram ya. Tentunya kalau bahan di dalam karungan itu kering ya. Saya akan siapkan air di sini untuk menyiram-nyiramnya ya, supaya lebih terlihat ya. Supaya lebih terlihat bahannya gitu maksudnya. Semenjak saya beli dari lubang galian gitu maksudnya, ini belum saya bongkar karena saya beli karungan gitu ya. Saya kan kalau ngangkat kadang 10 karung, 12 karung, 15 karung gitu.
ya kadang-kadang kalau lagi masih banyak stok ya 8 karung kalau saya ngambil kan. Nah jadi, nah ini saya pun belum tahu isi dalamannya ini, ya kan. Makanya sekalian kita bikin video. Yang pertama-tama akan saya buka dulu terlebih dahulu gitu maksudnya ya, talinya. Karena karung ini terikat tali ya. Ya karena udah ada pesanan masuk 4 orang ya, yang tadi malam sudah mentransfer dan kirim hari ini ya. Nah ini siang tadi ada juga tadi mentransfer ya, ingin mentransfer gitu untuk pembelian 8 kilo bahan krecekan gitu ya, bahan krecekan kecil, dia suka dengan krecekan kecil. Karena harga kita ini ada 3 variasi ya, variasi harga gitu. Jadi ada yang ranting-ranting 100.000, ada yang krecekan, ada yang jumbo 50.000 ya. Nah, jadi seperti ini contoh bahannya. Ini akan saya tumpahkan saja terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Ini akan saya tumpahkan semua untuk memberitahu ya. Iya. Saya kesulitan ya. Iya, seperti ini. Nah, itu. Jadi isi dalam karungannya seperti ini. Seperti ya, itu karung. Saya pisahkan, saya pinggirin. Isi dalam karungannya seperti ini ya. Ya, ini. Kenapa saya menjual di 3 harga kategorinya? Karena isi dalam karungan ini bercampur-campur gitu loh. Ya, yang pertama saya menjual di ranting yang seperti ini. Ini masuk kategori ranting ya. Ya, mohon maaf suara saya agak sedikit bindeng karena ini cuaca ya. Faktor cuaca ya. Jadi agak sedikit flu ya. Nah, ranting-ranting seperti ini. Nah, ini. Ini saya basahkan terlebih dahulu ya, supaya terlihat bahannya gitu. Nah, ini karena harus kita basahkan dulu gitu. Kalau tidak dibasahkan ya namanya lumpur akan kering, pucat ya kan. Kalau kena air tuh segar ya. Oh, nah ini udah mulai segar tuh terlihat. Nah, jadi untuk kategori ranting-ranting seperti ini, saya menjualnya dengan harga 100.000 per kilo. Ya, ranting-ranting seperti ini. Ini pun masuk ranting ini. 100.000 per kilonya untuk yang kategori ranting ya. Nah, ini saya taruh ini sebagai contoh. Ini ranting ya. Nah, ini contohnya saja. Kategori ranting istilahnya seperti itu ya. Dan saya juga ada menjual kategori jumbo. Nah, seperti ini jumbo ya. Ini ada jumbo ini. Tuh. Nah, ini kategori jumbo ya. Nah, jumbo tapi ukuran tidak semua sama rata seperti ini ya. Nah, kadang ada yang seperti ini pun kita masukkan kategori jumbo ya. Karena gede kan istilahnya kan. Nah, untuk yang seperti ini saya menjualnya dengan harga 50.000 per kilonya ya. Nah, ini saya pisahkan lagi. Nah, 50.000 per kilonya. Dan saya ada juga menjual yang 100.000 3 kilo. Yang seperti apa? Nah, seperti ini krecekan ya maksudnya ya. Krecek-krecekan istilahnya ya. Krecekan dalam arti ranting ya, ranting paling kecil gitu. Istilahnya, nah, seperti ini masuk deh ya. Nah, seperti ini itu saya kategorikan harga murah saja, kecil ya kan. Nah, yang seperti ini pun saya jual masuk nih 100.000 3 kilo. Yang seperti ini, seperti mana ya, nanti dulu. Nah, seperti ini pun masuk nih 100.000 3 kilo istilahnya ya, ukurannya gitu. Nah, seperti ini masuk juga 100.000 3 kilo bersama rencek ya. Tapi bila ada yang pesan yang gedenya saja bisa, yang seperti ini seumpama dia ingin pesan bisa minta yang ukuran gini nih, cepet 3 kilo ini bisa ya, krecekan semua bisa juga ya.
Ah, jadi kenapa saya jual apa namanya berbeda-beda ukuran gitu? Karena penggemar di bahan gambling ini berbeda-beda gitu. Ada yang suka rantingnya saja. Nah, dia tidak suka yang jumbo. Ada juga yang suka yang jumbonya saja, dia tidak suka yang ranting. Karena menurut dia terlalu kecil ya. Ada juga yang suka dengan krecekan. Nah, dia tidak mau yang jumbo, tidak mau yang ranting, dia suka yang krecekan karena menurut dia cepat jarongnya gitu, karena menurutnya ya. Ya itu terserahlah, terserah yang pada beli, yang hobi gitu ya. Ya namanya kita bahan gambling ya, kita menyediakan apa saja gitu ya permintaannya. Karena ini memang seperti ini contoh-contohnya gitu ya. Jadi bila ada yang berminat bisa langsung saja menghubungi WA saya ya, nomor 0857-8199-5551 ya. Oke semua ya, video kita akhiri sampai di sini saja. Karena apa? Karena saya ada mau packing juga nih, pesanan 4 orang pembeli ya yang sudah mentransfer tadi malam ya. Oke semua ya, thank you buat yang nonton video Kalimaya Sempur channel. Jangan lupa untuk klik jempol, like dan subscribe-nya ya. Oke semua, thank you.